yang bikin kuping kita pengang tuh dari musola. Waduh, ini jangan-jangan nih ada apa-apa di sana nih. Mending kita ke sana. Tapi sebelumnya, saya punya ide nih. Mau dengar gak? Apa tuh? Pasti punya ide nih kalau udah senyum-senyum gitu. Sini-sini. Apa? Cakep tuh. Let's go. Pelan-pelan Kalang, awas. Aduh. Yo, hati-hati. Hati kepleset, jatuh lagi. Yo, nanti jatuh ke bawah loh, sakit. Emang jatuh ke bawah. Aman, nanti jatuh ke atas. Assalamualaikum. Salam. Aduh, ini sih bukan urusan anak kecil. Demi-demi-demi. Ini urusan orang dewasa. Sekalian berkuat. Eh, Harafi, Wawan. Lang. Mau turun? Gak usah main-main dong lu. Nah, ini. Yuk. Turun ya. Turun ya. Udah tangannya di gini. Ayo. Apa? Itu Kalang di atas gimana sih? Hati nuraninya mana? Itu kesian Kalang di atas yang gimana? Mau gak mau? Dia loncat. Lang, dia kemana sih? Lang, Lang, Iwang, Lang, Lang kemana sih? Kok hilang? Gak tau. Lang nggak mau turun apa Lang? Lang, 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 takut kan bi? Woi, apa aja? Makanya jangan ngerjain gue. Syukurin makanan. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ulala. Iwan. Ini Wawan sama Nafi ngapain tidur-tidur di rumput kayak kambing? Bukan tidur, Mas. Bukan tidur. Ketiban tangga, Pak Ustaz. Ulala. Wah. Seperti peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga, makanya kelakuan tuh harus dijaga. Iya. Tapi ini kebetulan yang betul. Berhubung kalian udah jatuh pegang tangga, nah kalian ini sambil pegang tangganya, jalan dikit, taruh di gudang. Aduh Pak Ustaz. Yuk, udah. Ya, bawa ke gudang, awas jangan lupa. Ya, Pak Ustaz. Itu gimana ini? Afifi, Afifi. Muka-muka gimana muka? Ya Gus, gimana? Lama bener sih kamu kasih laporannya. Sukses kan? Jadi kapan kita bisa tanda tangan kontrak jual belinya? Hah? Ya Pak, buru-buru tanda tangan kontrak Pak. Pak Kiai itu keras kepala banget Pak. Dia tetap gak mau jual pesantrennya. Padahal saya udah coba dengan segala macam cara ya, tapi tetap gak mau Pak dia Pak. Loh gimana sih Gus? Padahal saya udah deket sama pesantren. Kamu udah bilang belum? Kalau kita akan kasih harga dua kali lipat. Udah Pak, udah saya bujuk Pak, tapi tetap gak mau Pak. Payah kamu Gus. Terus ngapain saya harus ke pesantren? Buang-buang waktu aja. Kotor banget lagi, ah. Bentar, Pak, bentar, Pak. Ini ada masalah yang gak kalah penting, Pak. Apa itu? Sepertinya Elang sudah tahu kalau ada orang yang mau beli pesantren, Pak. Apa? Elang udah tahu? Kok bisa, Gus? Iya, saya juga gak tahu, Pak. Saya juga kaget, Pak. Lah, itu kan orang yang tadi mau ngebeli pesantren ini. Kok dia ngomong ngumpet-ngumpet ya teleponannya? Wah kacau. Bisa kacau semua rencana saya kalau gini ceritanya. Yaudah, kamu tetap di sana. Tunggu saya di depan pesantren, ya? Baik, Pak Rudi. Pak Rudi siapa sih? Bukan bapak gua kan? Ini ngerinya Pak Rudi bapak gua lagi nih. Pokoknya kita mau ditraktir bakso, rawon, es teh, cuy apel, ecapel, pecel lele, rujak ingur, abis itu pecel ayam, tahu teh, ya, abis ya, itu, ya stop, ya kita turutin, tahu, tenang itu menggampil. Emang kalian habis makan itu semua? Yaiyalah! Kita! Habis! Perut kita ini gak ada kenyangi. Pasti kosong terus. Emang kamu pikir perut kamu karet? Hah? Emang! Mau lihat? Tuh, kok kelihatannya aku panas tenang ya? Aduh, kipasin dong! Eh,
nggak boleh keluarin tenaga. Oh iya, betul Nan. Lukman, sini. Cerita. Asisten maksudnya. Kipasin. Soblok. Sana. Kipasin. Kipasin dong. Jangan kipas, AC aja. Kalian mau AC? AC boleh mau, sih. Mau. Aku gaji deh sebulan kali. Yuk, kan. 3. Kita tuh gak mau jadi karbohidrat kalian. Oh, karbon dioksida. Tuh. Bau. Ih. Aduh Pak, saya takut kalau anaknya Bapak tahu siapa saya sebenarnya, Pak. Gus, kamu itu ceroboh banget sih. Kamu bisa ngerusak semua rencana saya. Kalau sampai Lang tahu siapa di balik ini semua. Mana tuh orang? Kayak suara si Elang, Pak. Waduh, jangan-jangan dia mau kesini lagi, Pak. Yaudah, sekarang kamu ngumpet. Kamu ngumpet sekarang. Saya ngumpet dulu, Pak, ya. Ngumpet. Bahaya. Kalau sampai Lang menekan, dia bisa melihat Agus di balik tembok itu. Bisa rusak semua rencana saya untuk menguasai pesantren. Waduh, pasti ketahuan deh. Dikit lagi Lang bisa ngeliat saya di sini. Aduh, kacau. Kan bener pelatnya? Elang? Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang di sini, Pak? Papa ada urusan dekat sini, jadi sekalian ke sini mampir nengokin kamu. Oh. Kok nggak masuk? Elang, Papa tahu kamu itu lagi sibuk urusan pesantren. Jadi Papa nggak mau ganggu. Aduh, positif, tapi ya udah dong berantemnya. Apa-apa. Karena kata Ustadz Musa itu nggak boleh keluar dari gerbang. Jangankan keluar, di gerbangnya aja nggak boleh. Tapi kok kelang itu keluar sih? Hah? Iya kan? Iya. Itu mana namanya sungguh keren. Bagus, Man. Pasti kalang bakal dihukum. Bener. Kalang-kalang, jangan keluar, nanti dihukum. Gapapa, keluar aja. Kasih keluar orang, pikir. Diam. Ojak, keluar, jangan. Tuh, udah ada yang manggil tuh. Udah sana masuk. Nanti kamu kena hukum. Apa mungkin Rudy yang dimaksud bukan bapak gue ya? Buktinya orang tadi juga gak ada tuh. Udah sana masuk, nah. Jangan bikin papa malu karena kamu dihukum. Udah sana. Ya, Pak. Ya, udah. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang itu nyebut nama yang sama. Ini beneran papa bukan sih? Papa ada di situ lagi. Tapi kalau yang dimaksud papa, kenapa orang itu gak sama papa sih? Atau kebetulan aja namanya sama? Atau... Ada! Yaaah! Kata orang sih jago parkur, katanya pro parkur, tetep aja nyosro. Kata si mbakku, orang fitran. Gini, aduh. Yaaah! Alang. Kalang tuh udah ingkar janji. Kalang kenapa keluar? Nanti Kalang dihukum loh. Oh, apa jangan-jangan Kalang sengaja dihukum biar keluar pesantren? Ayo, pasti mau dikeluarin dong. Ah, berisik ah. Udah mau nanya sama kalian nih. Apa? Kalian lihat nggak? Ada orang seluruhan di pesantren, ciri-cirinya gini nih. Pakai jas warna hitam, terus kulitnya putih, rambutnya klimis sama kayak ada bewok gitu deh. Oh, itu. Tahu? Enggak. Gak usah ngomong. Emangnya kenapa? Kepo lo berdua. Kepo. Lucu banget. Ya emangnya dia bilang kepo. Pamer. Pamer parkur. Gitu tuh aku juga bisa, mau lihat lah. Bisa ngapain? Lo ngumpul-ngumpul lagi pada ngomongin gua kan? Hah? Hei, Lang, aku tuh mau ngomong serius ya sama kamu. Kamu itu jangan suka nyari masalah. Heran aku. Dikit-dikit masalah. Pokoknya aku mau ngomong serius sama kamu. Siapa yang bikin masalah? Kalau lu mau ngajak ribut gua langsung aja, ayo. Nggak usah fitnah-fitnah. Ayo sini main-main. Ayo sini. Ayo.